Saya rasa hampir semua siri 9 oleh Redmi ni saya dah cuba kecuali Redmi Note 9 Pro. Assalamualaikum dan ha, jadi dalam video kali ni kita nak buka kotak Redmi Note 9 nak tengok apa yang ada dan warna dia cantik ke tak. Ha, jadi jom kita mula. So macam anda tengok kat sini, saya pun tak tengok lagi apa yang ada dalam kotak ni. Tapi nampak gayanya memang rekaan kat depan ni memang di recycle sekali lagi. Memang sebiji macam Redmi 9 semalam, cuma dia punya rekaan tu lain sikit lah dia punya gambar ni kan. Okay, sekarang kita tengok kat bahagian bawah ni. Aha. So saya beli Redmi Note 9 warna polar white, warna putih dengan 3GB RAM 64GB memory. So yang lain tak ada apa, cuma yang inilah sekali lagi kita nak tunjuk Redmi Note 9 dengan Google Apps. Okey, kita semua tahu dia ada Google App. Mungkinlah Redmi ni nak tuju kepada sesuatu, tapi saya tak sure. Anda rasa anda tahu dah ada tuju kat siapa? Apa kata anda komen sikit kat bahagian bawah. So kita buka plastik. Ah, okey, tepi dulu plastik. So kita angkat dia. Okey. So first kali macam biasalah, sampul kecil lah, lah. Boring betul lah. So kita angkat dulu sampul kecil ni. Okey, kat bahagian dalam kita ada SIM ejector tool. Kemudian kita akan ada, okey, ini ialah user guide dan juga warranty card. Kemudian kita ada casing, yang mana casing dia alah macam biasalah. Redmi punya dia tak tebal sangat tapi not bad. So casing dia okey, nampak gayanya dia macam ada, ha, dia hanya lekuk sikit kat sini. Yang lain tak ada apa dan dia ada penutup dekat bahagian bawah. Okey, sesuatu yang pelik sikit. Tapi okey lah, dia boleh protect kita punya slot micro USB ataupun USB type C kan. Saya pun tak sure, jadi kita check. So inilah dia kita punya Redmi Note 9. Kenapa nampak macam warna biru je ni? So kita angkat. Oh, dia punya warna biru tu lain macam. Oh, cantik boy. Dia punya warna tu anda tengok, dia ada warna gradient daripada putih ke warna purple. Ha, ini saya suka lah. So dekat sini kita tengok dulu, baca spek Redmi Note 9. Kita ada 48MP, kita ada 5020mAh, macam Redmi 9 semalam je. Kemudian kita ada 6.53 Full HD Plus dengan Corning Gorilla Glass 5. Dan tak lupa juga dia ada Hilo G85. Dia naik 5 lah. Semalam Redmi 9 G80 je. So kepada siapa yang terlepas untuk unboxing Redmi 9, anda boleh check dekat channel saya, saya dah ada buat. So kita buka dulu punya plastik ni. Oh, memang tak sabar-sabar nak tengok dia punya warna cantik boy. So bagi saya buka benda ni jap. Okey, benda ni saya tak suka tengok sebab dia biasalah, belakang cantik kan, tiba ada benda yang pelik-pelik ni tak best lah. So macam kita tengok dekat Redmi Note 9S yang saya pernah buat video review unboxing dan juga gaming, dia punya design tu lebih kurang sama, tetapi dia punya fingerprint dekat sini, ha, suatu yang pelik sikit lah. Tapi design dia memang cantik, warna dia memang cantik, warna dia, ish, tak boleh lah. Ini termimpi-mimpi malam ni ni. So apa pendapat anda tentang warna dia? Apa kata anda komen sikit sementara saya on ni. Okay, saya on dulu. Oh, dia ada kamera satu kat bagian atas ni. Haha, jadi kita tengok balik. So apa yang saya suka ialah dia bukan rekaan ala kaca tau, tapi dia punya rekaan tu ala-ala macam, pernah tengok tile tak? Dia nampak berkilat-kilat tu. Ha, macam ni lah kat bagian belakang dia. So dekat bagian atas kita ada mic, kita ada IR blaster. Okay, itu memang saya cari dekat peranti Redmi. Kemudian kita ada pula SIM slot dekat bagian kiri. Dekat bagian bawah kita ada headphone jack, mic. Kita ada USB type C dan juga speaker. Nice. Kemudian kita kat bagian sini kita ada butang kawal bunyi dan juga butang kuasa. So bagi saya setup tu, macam biasa peranti Redmi kalau nak setup memang lama sikit. Saya pun tak sure kenapa Redmi. Jadi kalau anda boleh tengok, dia ada bleeding sikit, tapi biasalah, dia macam Redmi Note 9S juga dia punya bleeding tu. Tapi bagi saya boleh terima lah, dia macam ada shadow-shadow sikit kat bagian tepi ni, tapi tak nampak sangat lah. So saya pun tak apa sure apa beza dengan Redmi 9 dan juga Redmi Note 9 ni. Rasa macam lebih kurangnya, cuma tu lah dia punya design ni lain lah, nampak cantik lagi lah Redmi Note 9 ni. Tapi tak apa, itu kita akan test nanti dan tengok macam mana, dia jauh mana dia boleh pergi untuk Redmi Note 9 ni. Akhirnya dapat masuk juga. Okay, first kali kita tengok dia punya kamera. Ah, kamera dia antara yang saya nak test lah, sebab ada yang kata kamera dia cantik juga, ada yang kata tak berapa cantik. Saya pun dah tak berapa sure. So saya nak cuba tangkap dulu. Satu dua. Oi, not bad lah dia punya kamera. Okay, kamera dia pun laju. So kalau tanya saya, Redmi Note 9 ni memang cun ni kalau untuk pengguna awal lah. Untuk first time tengok dia punya rekaan tu, hoi, memang tak boleh belah lah. Walaupun nampak macam plain kan, nampak biasa
biasa. Tapi color gradient tu, ha, itu yang kita nak cari tu sebenarnya. So tak apa, jangan lupa untuk menyaksikan video review saya dan juga video gaming saya untuk Redmi Note 9. Jadi apa pendapat anda tentang Redmi Note 9? Apa kata tinggalkan komen kat bahagian bawah. Dan jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.